Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bimen Yeti. Pada kesempatan kali ini aku akan membuat sebuah video tutorial bagaimana cara menambahkan keyboard bahasa asing di HP Android. Seperti apa tutorialnya, langsung saja tonton video ini sampai selesai guys. Baik, langsung saja. Cara yang pertama yaitu kita coba menulis pesan. Kita coba di Telegram, dan di sini di bagian atas di sini ada icon roda, yaitu pengaturan. Langsung diklik. Paling atas sendiri di sini ada bahasa, langsung diklik. Terus di bawah ini ada tambahkan keyboard. Setelah itu kita tinggal pilih saja bahasa yang ingin kita tambahkan. Nah, di sini ada bahasa-bahasa daerah. Sekarang kita tinggal menambahkan bahasa yang ingin kita tambahkan. Coba saya pilih di sini bahasa Arab. Langsung saja ketikkan Arab. Nah, di sini banyak pilihan: Arab Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Chad, Gulf, Irak, Lebanon, Libya, dan lain-lain. Saya pilih yang Arab Saudi. Setelah itu selesai. Kalau yang dibutuhkan bahasanya lebih dari satu, bisa kita tambahkan lagi. Di sini kan saya sudah menambahkan bahasa Arab. Coba kita tambahkan bahasa asing lainnya. Contohnya seperti Rusia. Kita cari. Nah, di sini banyak pilihan. Coba kita pilih yang Rusia. Selesai. Nah, berarti bahasa yang ada di keyboard HP kita di sini ada 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Rusia. Coba kita ketik, dan di sini masih menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimana cara menggunakan bahasa yang sudah ditambahkan tadi, yaitu bahasa Arab dan Rusia? Di bawah sendiri di sini ada icon seperti bola. Nah, ini diklik. Nah, maka otomatis akan berubah yang awalnya bahasa Indonesia menjadi bahasa Arab. Kalau kita tekan lagi akan berubah menjadi bahasa Rusia dan seterusnya. Nah, ini kalau kita klik lagi kembali ke bahasa Indonesia. Jadi ini merupakan tombol pilihan bahasa yang sudah ditambahkan. Karena kita menambahkan 2 bahasa asing tadi, maka akan ada pilihan 2 bahasa asing. Kalau kita menambahkan 5, maka ada 5. Jadi seterusnya seperti itu. Dan ini tidak hanya bisa digunakan di Telegram, di WA juga bisa, di Instagram juga bisa, SMS biasa juga bisa. Jadi akan berpengaruh ke semuanya. Tadi kan Telegram, coba kita di WhatsApp. Kita ketikkan sesuatu dan ketika diklik, nah maka otomatis berubah. Jadi untuk semua sosial media maupun SMS biasa itu keyboardnya berfungsi sesuai dengan bahasa asing yang ditambahkan. Mungkin itu saja video tutorial bagaimana cara menambahkan keyboard bahasa asing di HP Android kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah support channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.